Corona? Apa tuh? Corona. Waktu kau muncul mula-mula dulu, aku tak kenal pun kau ni siapa, kau ni apa, aku tak tahu. Sampailah satu masa, waktu kali pertama kau jejakkan kaki kau dekat tanah air aku, aku mula mengkaji pasal kau. Aku mula selidik pasal kau. Aku ingat lagi waktu tu aku dekat KL Gateway. Ada penggambaran. Dan masa tu aku dapat kabar berita viral yang mengatakan ada seorang lelaki tumbang dekat KLCC. Kau tahu tak? Waktu tu semua orang fikirkan kau tau. Kau tahu tak keadaan ni macam mana? Panik. Takut sangat. Orang lari bertempiaran kosong KLCC. Aku yang dekat KL Gateway ni pun rasa faham ketakutan itu. Kau tahu tak? Dalam waktu tu aku aku tak sihat. Aku batuk. Aku risau yang teramat waktu tu. Tapi alhamdulillah aku sihat. Dan esoknya aku balik kampung, aku mulakan hari aku macam biasa. Aku jumpa murid-murid aku. Aku jumpa keluarga aku, saudara mara, kawan-kawan aku. Setiap kali kita orang berkumpul, kita orang akan berbual dan berbincang pasal kau tau. Waktu tu juga aku dapat tahu yang surat beranak kau dah berubah. Kau dah tukar nama. Sedap nama kau. COVID-19. Selepas kau tukar nama, kau makin mengganas. Kau makin mengganas. Apa? Ya betul lah. Saya tengok kat mana berita? Dua orang mati kat Malaysia. Astagfirullahaladzim. Kau bunuh orang, Kawi. Kau bunuh orang. Kau pembunuh. Marah aku. Orang-orang tak salah. Dunia kabarkan pada aku. Kau bunuh bayi, kau bunuh anak kecil, kau bunuh orang-orang tua, orang-orang sakit. Mereka semua tak bersalah, COVID. Kau tahu tak? Aku duduk rumah berhari-hari tahu sekarang ni tak nak bersemuka dengan pembunuh macam kau. Orang dekat luar sana bertungkus lumus dengan barisan harapan. Semua orang dekat luar bersatu untuk hapuskan kau COVID-19. Kau tunggu je lah. Aku tak minta apa daripada kau.